USD Yen bullish, perhatikan area kritis. Secara umum, bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Jika pergerakan USD Yen masih bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 113,39 sampai 113,27, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 113,91. Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 113,27, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 113,07. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.